Ya guys, jumpa lagi dengan Japjan Fishing. Ya, kali ini saya ingin ini nih mau tunjukin saya dapat kiriman 4 paket ya. Nah, ini 4 paket nih. 4 paket ini isinya piranti mancing ya yang dikirim dari kawan-kawan saya. Nah, ini piranti buatan mereka atau yang mereka jual ya. Mereka minta dites nih waktu saya mancing nanti ya. Yang pertama ini saya dapat kiriman dari Ko Hendri Lee ya. Ko Hendri Lee ini sekarang jualan potrekan ya. Sepertinya melalui online masih lewat Facebook ya. Jadi kawan-kawan yang pengen beli potrekan bisa menghubungi Facebooknya Hendri Lee ya. Nah, ini buatannya saya dikasih beberapa ini ya buat tes. Kalau melihat bentuknya ini bisa buat berbagai macam nih. Bisa buat ikan kembung, ikan kue ya. Mungkin buat nyari tembang pun ini juga bisa ya. Nah, ini secepatnya akan saya pakai. Nah, yang kedua saya dapat kiriman ini dari pembuat jig ya. Ini dari Munaro Jig ya. Lokasinya kalau nggak salah di Jawa Timur ya. Nah, dia kirim sampel produksi dia ya. Ini dia tahu saya suka mancing ke ujung kulon untuk ngejig ya. Nah, dia kirim sampel nih ya. Kalau melihat bentuknya sih ini bagus nih ya. Ada yang postal juga ya. Dia tahu saya sering ngejig di ujung kulon. Dia kirim sampel disuruh tes nih. Apakah jignya dia ini bisa mengangkat ikan babon ya. Kita buktikan nanti. Nah, ini saya dapat kiriman lagi dari ini dari Haji Udin, Haji Daeng. Ya. Dia kirim kalau nggak salah ini juga potrekan. Kita lihat. Saya biasa beli potrekan sama Haji Daeng ya buat motor tembang, kue. Nah, ini dia kirimin saya potrekan model baru katanya. Ternyata bukan cuma potrekan nih, dia kirim juga asis nih. Nah, ini ada asis nih. Nah, ini potrekan sepertinya buat kue nih, karena mata kailnya besar sekali nih. Nah, ini ada potrekan katanya ini ya. Nah, ini untuk potrekan air dalam ya, ini bulu dari Makassar katanya. Mata kailnya juga lumayan besar ya, sepertinya ini bisa buat tongkol, ikan salem, ikan kue ya, ataupun ikan wakung sawo babon ini. Ya, ada 5 total semua dan 1 asis hook buatan Haji Daeng. Nah, ini terakhir nih. Ini dari Ko Winston ya. Ini metal jig merek Blue Water ya. Saya ada beberapa kali pakai metal gitia dan dapat ikan ruby babon ya. Kalau kawan-kawan ada lihat beberapa episode YouTube saya yang dapat ruby babon, nah salah satunya ini pakai metal git buatan atau merek Blue Water. Rp250. Nah, ini modelnya apa ini? Gorilla. Nah, ini sama 250 gram. Nih guys, cantik-cantik nih.
Ya. Ya, kebetulan minggu depan saya mau ke ujung kulon lagi, ya. Semua pembelian kawan-kawan ini akan saya coba semua, ya. Semoga semuanya bisa mendapatkan strike, ya. Ini buat ngejik sore di Jamila. Ini siang buat coba kemarin itu kolau itu bisa dapat ikan amberjack menggunakan kotrekan gacut. Ini kebetulan dapat beberapa kotrekan dari Haji Daeng sama yang dari apa? Nah, yang dari Kohendui juga besok saya coba pakai nih. Semoga hasil semua. Ya. Nah, kalau ini yang dari Munalogic, ya. Ini paling cocok kayaknya buat siang karena ini gramnya juga nggak terlalu berat dan ini buat fast jig, ya. Intinya semua nanti akan saya buktikan, semoga langsung amis. Ya, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih buat Ko Henry, ya, Haji Daeng atau Haji Udin, ya, Munalogic, ya, sama Ko Winston dari Blue Water. Ya, terima kasih atas semua kirimannya, saya akan amisin segera. Ikuti terus Captain Fishing. Mantap.